Hello, hai hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kita lagi di channel saya, Azman Raza. Video kali ini, kisah perjalanan saya ke Port Dickson. Jom tengok apa aktiviti yang saya lakukan di sana. Perjalanan mengambil masa 1 jam 15 minit. Hari ini cuaca sangat baik, cerah dan panas sedikit. Kereta pun tak banyak ya. Saya kalau tension, saya akan terpilih untuk membuat aktiviti yang saya minati. Perjalanan ni tidak lama dibuat, tapi persediaan awal telah dibuat sebelum tu. Saya dah pack kan barang-barang memancing saya dan juga pack pakaian untuk 2 malam. Sudah hampir 2 bulan ataupun 3 bulan saya tak ke PD. Banyak aktiviti boleh kita lakukan di sana. Okay, sebelum tu kami telah booking sebuah hotel iaitu Avignon Water Sharing. Ia merupakan tempat favorite saya. Di KL ni, kalau kita duduk di KL, tempat yang paling dekat untuk kita bermandi laut ialah di Port Dickson. Itulah yang paling dekat sekali. Dah pun sampai kat Port Dickson, lega rasanya. Okay, sekarang ni kami menuju ke hotel. Tak jauh lagi. Bag baju dan beg pancing telah saya masukkan. Ini dah prepare dah sejak semalam. Nampaknya banyak kemah-kemah orang bermalam di pantai. Inilah tempat favorite. Ini rasa saya, kalau tak silap saya, ialah pantai nelayan. Pantai nelayan ini memang tempat ni memang crowded dan tempat favorite orang buat camping. Di Port Dickson ni, tentang makanan tak ada masalah. Banyak gerai-gerai ke sini. Dah nak sampai dah. Okey, itu dia Avignon Water Sharing. Waktu kami sampai tak ramai orang . Jadi nampak tu tak ada kereta. Lega lah sikit. Sampai saja kami pun terus daftar dapatkan kunci bilik dan terus mencari bilik. Dapatkan bilik kami di atas air, water sharing premium.
selalunya bilik premium ni dia ada high tea, dia provide dengan high tea untuk dua orang. Okey, aktiviti pertama saya ialah memancing. Nampak tiga joran dah tersedia pasang. Lepas tu, lepas dah pasang joran, kita terus pergi high tea ke satu tempat yang disediakan di tengah-tengah antara shelly-shelly, water shelly tu. Tempat ni menarik ya. Ni di dalam tempat high tea tu, kedudukan kerusi dia bersih lah. Sini suasana dia nyaman orang cakap. Di sini tempat dia menarik. Sambil kita menjamah makanan kuih-kuih, kita boleh lihat pemandangan kat luar. Dan tadinya kuih-kuih dia ada macam-macam jenis lah. Kalau malas nak makan malam, bolehlah makan kenyang-kenyang ni masa kat Haiti. So tak perlu keluar lagi bilik. So masa Haiti ni saya taklah ambil makanan banyak sangat lah, sebab kami bercadang nak bina malam tu. So ambil sekadar mengalas perut sahaja. Lepas tu balik ke bilik, kami lakukan aktiviti nombor 2, iaitu tengok pemandang ke laut. Tengok ada orang main apa, perahu, layar, perahu layar. Habis tu pancing tengok juga. Bila petang-petang macam ni, sambil kita menunggu pancing tu, banyak perkara yang boleh kita buat ya. Dan Rasyidin ni adalah tempat laluan kapal terbang ke Kerai. Jadi sambil-sambil tu boleh tengok lah kapal terbang di atas. Okey, pancing saya ni sebenarnya target saya ialah nak menangkap ketam. Saya menggunakan jaring. Dekat sini banyak ketam, tapi saiz M lah, medium. Tak besar sangat. Saiz M pun harga dia dalam 30 lebih lah sekilo. Kalau kita nak tahu sama ada ketam tu dah mengena ke tidak, kita tengok di ujung joran tu . Kalau ada pergerakan tu menunjukkan ada lah. Ni memang bonus lah saya dapat ketam nipah. Ini first time saya dapat ketam nipah besar size. Okey, ketan nipah ni saya dapat dalam 800 gram. Seko ni 800 gram. Boleh tahan jugalah. Sambil memancing ketam tu, kita tunggu sunset. Matahari nak terbenam dah. So, kita layan sunset. Okey, tengok ni. Cantik, wow. Nampak tu matahari terbenam, bercahaya dia. Langit pun nampak macam orange kan. Memang cantik. Saya tunggu ni lama saya rakam, tapi saya cut shot kan dia . Ok, saya rakam ni menggunakan handphone Samsung Galaxy Note Lite 10. Okay, rakaman ni saya buat hingga ke maghrib lah, sampai gelap. Lepas solat maghrib, kami terus pergi ke medan ikan bakar dekat majlis perbandaran Port Dickson. Tak berapa jauh daripada Avignon. Makan masa dalam 15 ke 20 minit jugalah.
So bila tiba je kami tengok, oh, ramai orang eh. Ramai orang, tapi rasa-rasa ada tempat lagi kot. Kami terus pergi ke terapung di jeti yang di atas air. Saya terus pergi cari meja kosong. Wow, nampak hari tu nampak meriah lah. Macam tak ada seat eh, tak ada kursi kosong ataupun meja kosong makanya. Tapi saya teruskan juga sampai ke penghujung eh. Saya ternampak ada satu meja kosong. Ini memang orang terdekat dah nak makan ikan bakar ataupun seafood pada hari ini. Okay, sampai je kami terus order ikan siakap tiga rasa, sotong goreng tepung dan nasi putih dan juga sayur. Sayur kami makan berdua saja, so tak banyak lah kami order. Okey, kalau korang nak makan ni seafood, bolehlah datang ke Medan Ikan Bakar ni. Kemudian korang nilaikanlah sendiri. Selera masing-masing, sedap atau tidak, itu subjektif. Pada keesokan harinya, waktu pagi air bersurut ya. Nampak dasar dia pasir. Boleh turun ke bawah untuk berjalan-jalan. Pukul 12 kami check out dan terus kami ke destinasi makan tengah hari. Kau lihatlah kat mana. Agak-agak kat mana ya. Okay, ini perjalanan ke Bandar Port Dickson. So terus saya jalan. Hampir sampai dah, dah dekat dah. Okey, tak jauh lagi. Okey, tu dia restoran Din Berjaya. Kari kepala ikan. Waktu kami sampai ni pun orang tak ramai lagi. Alhamdulillah banyak tempat kosong. Kari kepala ikan dia ni memang padu lah. Power tu memang sedap lah. Recommended. Kalau you all nak makan kari kepala ikan kat sini, saya recommend.
Okey, minta maaf lah. Oh, nampak saya makan tangan kiri kan? Sebenarnya itu setting tak betul kan? Dekat handphone. Itu yang dapat tangan kiri tu. Okey, lepas makan kari kepala ikan tu, kami pergi ke satu tempat. Satu tempat dipanggil Asmi Cendol. Betul-betul depan kari kepala ikan tadi. Kedai dia. So, sini pun dia orang kata famous. So, saya pergilah. Kami, bila sampai kami order cendol lah. Apalagi ni cendol durian yang saya punya. Saya cendol kacang. Okey, itu saja yang dapat saya videokan. Jumpa anda lagi di lain video. Terima kasih.